Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Razaina 91. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tips kepada kalian semua. Makanya video ini jangan kalian skip ya. Tips kita kali ini adalah cara menyamarkan garis halus di bagian kulit wajah. Jadi di sini untuk bahannya kalian perlu menyiapkan beberapa bahan. Yang pertama, kalian perlu menyiapkan air mawar. Nah, air mawar ini sangat bagus banget jika kita kombinasikan dengan jenis bahan lainnya untuk membuat masker ya teman-teman. Jadi di sini kita kombinasikan dengan Quaker Oats ataupun oatmeal. Jadi untuk mudah, kita sebutkan saja oatmeal ya teman-teman. Nah, untuk di sini oatmealnya udah saya siapkan ke dalam mangkok. Pasti kalian sudah tahu ya kemasannya seperti apa. Jadi kemasan oatmealnya seperti ini. Untuk harganya pun sangat murah banget, harganya cuma 14.000 ya teman-teman. Jadi kita langsung saja buat maskernya ya. Di sini kita langsung masukkan air mawar ke dalam mangkok yang udah kita isi dengan oatmeal tadi. Kita gunakan secukupnya, kita gunakan sesuai kebutuhan dari oatmealnya tadi ya teman-teman. Setelah itu baru kita bilas. Setelah itu baru kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, bentuknya seperti pasta. Langkah yang terakhir, tinggal kalian aplikasikan oatmeal ini pada bagian kulit wajah kalian, terutama pada bagian pipi ya teman-teman. Biasanya garis halus itu adanya di bagian pipi kita. Efek dari adanya garis halus banyak-banyak banget macamnya. Yang pertama mungkin karena wajah kita sudah terlalu tipis ya, sering banget menggunakan skincare yang banyak merkurinya. Nah, jadi untuk menghilangkannya, untuk menyamarkannya, kalian bisa gunakan masker dari oatmeal ini. Kalian gunakan secara rutin sebanyak 2 kali dalam 1 minggu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.